Kan buaya mempunyai bobot sekitar 1 ton, teman-teman. Buaya dewasa. Buaya ini sangat setia dengan pasangan, teman-teman. Wow, wow, bukan seperti buaya darat, teman-teman. Wow. Come back to my channel, teman-teman. Don't forget you subscribe my channel. Wadidaw, wadidaw. Wow. Wadidaw. Teman-teman bisa mendengar nggak suara apa itu? Wow. Sangat ramai sekali suaranya, teman-teman. Seperti pasar malam aja itu. Sangat ribut, teman-teman. Wow. Ayo kita investigasi saja, teman-teman. Langsung ke TKP, yuk. Let's go. Wadidaw. Di mana hewan itu, teman-teman? Wah, rumputnya sangat tinggi ini, teman-teman. Wadidaw. Di mana itu, teman-teman? Wadidaw. Wow. Rame sekali ini, teman-teman. Wadidaw. Oh, pada tidur semua ini. Wah, padahal masih sore ini, teman-teman. Wow. Pada tidur semua, teman-teman. Ini rawan apa, teman-teman? Wadidaw. Wow. Ini namanya kuda, teman-teman. Wow. Kuda adalah hewan pacuan, teman-teman. Hewan yang sering diperlombakan di acara pacuan kuda, teman-teman. Hewan kuda termasuk dalam hewan herbivora, teman-teman, yaitu pemakan rumput. Dia juga termasuk dalam keluarga mamalia, teman-teman, yaitu berkembang biak dengan cara beranak, teman-teman. Wadidaw. Kuda pacuan, teman-teman. Kita simpan di sini dulu, teman-teman. Ini apa nih, teman-teman? Wow. Melawan-lawan ya nih. Wadidaw. Oh, ini kerbau, teman-teman. Wow. Ada kerbau juga, teman-teman. Kerbau ini adalah hewan mamalia, teman-teman, yaitu berkembang biak dengan cara beranak, teman-teman. Wow. Dia juga hewan herbivora, yaitu pemakan tumbuh-tumbuhan, teman-teman, yaitu makan rumput. Wow. Makanya ada di rumput yang hijau ini, teman-teman. Wadidaw. Ini apa, teman-teman? Ini hewan rumahan, teman-teman. Kucing anggora, kucing yang imut-imut, teman-teman. Wow. Ini suka ngejar-ngejar tikus ini. Wah, seperti dalam film Tom and Jerry. Wadidaw. Wow. Wadidaw, apa ini, teman-teman? Wow, buka-buka mulut dia nih. Wow, sangat ganas, teman-teman. Wadidaw. Wow. Wadidaw, hewan buaya, teman-teman. Wow. Hewan buaya ini, teman-teman. Wow. Teman-teman tahu nggak keunikan hewan buaya? Hewan buaya adalah hewan reptil terbesar saat ini di air, teman-teman. Wow, hewan ini sudah ada semenjak dinosaurus sudah ada, teman-teman. Wow. Buaya dewasa tingginya, bukan tingginya, teman-teman, tetapi panjangnya, teman-teman, 6-7 meter, teman-teman. Bahkan buaya mempunyai bobot sekitar 1 ton, teman-teman, buaya dewasa. Buaya ini sangat setia dengan pasangan, teman-teman. Wow, bukan seperti buaya darat, teman-teman. Wow. Buaya memakan daging, teman-teman, hewan karnivora. Berkembang biak dengan cara beranak. Bukan beranak, teman-teman, tetapi bertelur. Wow, itu yang benar, teman-teman. Wow. Wadidaw. Ini hewan apa, teman-teman? Oh, ini kelinci, teman-teman. Wow. Ini hewan kelinci, hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, teman-teman. Kelinci juga berkembang biak dengan cara beranak, teman-teman. Wadidaw. Kelinci yang imut, teman-teman. Apa ini, teman-teman? Ini sang primadona, hewan harimau Sumatera, teman-teman. Hewan yang saat ini jumlah populasinya sudah sangat sedikit, teman-teman. Wow, harimau Sumatera adalah pemakan daging, teman-teman. Berkembang biak dengan cara beranak, teman-teman. Wadidaw. Ini apa, teman-teman? Wow, ini hewan padang pasir, teman-teman. Namanya unta, teman-teman. Pemakan tumbuh-tumbuhan. Keunikan unta adalah bisa meminum 100 liter air lebih yang disimpan dalam kerongkongan dia ini, teman-teman. Makanya kerongkongan unta sangat besar, teman-teman. Seperti galon, teman-teman. Wow. Hewan pemakan tumbuh-tumbuhan ini, teman-teman. Wadidaw. Ini apa, teman-teman? Oh, ini King Kong, teman-teman. Sang hewan herbivora, teman-teman. Pemakan tumbuh-tumbuhan. Hewan ini juga berkembang biak dengan cara beranak, teman-teman. Ini hewan King Kong banyak menghabiskan waktunya di darat, teman-teman, daripada di atas pohon. Wadidaw. Apa ini, teman-teman, yang gerak-gerak ini, teman-teman?
Oh, ini kuda, teman-teman. Tetapi ini dari jenis kuda poni. Kuda poni bentuknya agak mini, teman-teman, seperti kuda pacuan. Kuda poni termasuk hewan herbivora, teman-teman, yaitu pemakan tumbuh-tumbuhan dan juga hewan berkembang biak dengan cara beranak, teman-teman. Wow, 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 wow. Ini apa, teman-teman? Enggak sanggup bersuara lagi ini. Adidaw. Ini namanya kura-kura, teman-teman. Hewan yang mempunyai cangkang yang sangat tebal, teman-teman. Kura-kura adalah hewan amfibi, teman-teman. Sanggup bertahan hidup di darat maupun di air. Tetapi populasi dia ini atau tempat tinggal dia, dia ini kura-kura adalah di air, teman-teman. Wadidaw, pemakan hewan-hewan kecil, teman-teman. Wow, 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 wow. Ini apa, teman-teman? Oh, ini hewan kurban, teman-teman, yaitu sapi. Wow, wow. Sapi adalah hewan yang ada di sekitar lingkungan kita, teman-teman. Ini hewan ternak, teman-teman. Sapi termasuk dalam keluarga herbivora, teman-teman, yaitu pemakan tumbuh-tumbuhan dan juga berkembang biak dengan cara beranak, teman-teman. Wadidaw, ini apa, teman-teman? Hewan kecil nih. Oh, ini hama wereng, teman-teman. Walang sangit nampaknya ini. Ini bukan walang sangit, teman-teman, yaitu hama wereng, teman-teman, yang sering memakan padi pak tani ini, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Wadidaw. Ini adalah sang raja rimba, teman-teman. Namanya singa. Singa termasuk dalam keluarga karnivora, teman-teman, yaitu pemakan daging, teman-teman. Singa berkembang biak dengan cara beranak, teman-teman. Ini adalah hewan yang terganas, teman-teman, di darat, teman-teman, yaitu di dalam hutan. Wadidaw, wadidaw. Teman-teman tahu nggak ini hewan apa? Ini adalah hewan panda. Panda adalah hewan herbivora, teman-teman, pemakan daging. Dia juga berkembang biak dengan cara beranak, teman-teman. Wow, wow. Teman-teman bisa melihat hewan ini yaitu di kebun binatang, teman-teman. Wow, wow. Hewan yang unik, teman-teman. Ini apa, teman-teman? Wow, wow, wow. Nampaknya ini bebek, teman-teman. Oh iya, teman-teman, ini bebek air, teman-teman. Bebek yang suka berenang di air, teman-teman. Bebek ini memakan dedak ini, teman-teman, dan juga hewan-hewan seperti di dalam air yang dangkal, teman-teman, seperti kecebong, kodok bahkan, teman-teman. Wow, wow, wow. Bebek air, teman-teman. Ini apa, teman-teman? Oh, ini namanya gajah, teman-teman. Hewan darat terbesar saat ini, teman-teman. Gajah termasuk hewan herbivora, teman-teman, pemakan tumbuh-tumbuhan dan juga berkembang biak dengan cara beranak, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ini apa, teman-teman? Wadidaw, kemana ekor rusa ini? Apa sudah dimakan singa ini? Wow, wow, ini hewan buruan rusa, teman-teman. Yaitu buruan rusa, ini hewan buruan singa, teman-teman. Sering diburu sama singa, teman-teman. Wow, sang hewan herbivora, teman-teman, pemakan tumbuh-tumbuhan dan juga berkembang biak dengan cara beranak, teman-teman. Wadidaw, ini yang terakhir apa, teman-teman? Oh, ini bunglon, teman-teman. Sang hewan yang bisa mengkamuflase atau berubah warna, teman-teman. Bunglon adalah hewan melata, teman-teman. Ini pemakan biji-bijian dan hewan-hewan kecil, teman-teman. Wadidaw, begitu banyak hewan ini, teman-teman. Kita bawa pulang yuk. Let's go.